Halo sobat-sobat Somlung semua, saya Fikri Cipermana, ekonom Somlung Sekuritas Indonesia yang akan membawakan Weekly Economic Outlook untuk minggu ini. Kami melihat bahwa sentimen risk-on yang sempat mendominasi pasar selama beberapa pekan terakhir sudah mulai mereda awal pekan lalu. Namun data pasar tenaga kerja AS yang sangat baik tampaknya memicu kekhawatiran bahwa The Fed akan meneruskan kebijakan suku bunga yang agresif. Terlihat dari probabilitas kenaikan suku bunga Fed 75 basis point yang naik menjadi 81,08% pada Jumat lalu. Karenanya, kami memperkirakan sentimen risk on mungkin masih akan berlanjut di pekan ini. Di samping itu, investor perlu memperhatikan rilis data inflasi AS, annual meeting-nya IMF, dan pernyataan dari beberapa pejabat The Fed yang bisa saja mempengaruhi pasar di pekan ini. Dari pasar domestik, kami melihat penurunan cadangan devisa Indonesia di bulan September berpotensi memberikan tekanan pada rupiah serta pasar modal Indonesia. Namun kami berharap indeks data kepercayaan konsumen serta data penjualan retail mampu menahan tekanan tersebut dan menopang pasar modal Indonesia di pekan ini. Sekian Weekly Economic Outlook dari saya untuk minggu ini, dan sampai jumpa di Weekly Economic Outlook selanjutnya. Terima kasih.